Ya alhamdulillah ya, kita sudah keluar dari zona merah ya. Bahkan RT yang merah hanya ada 7 ya. Sisanya oranye 349 dan hijaunya 24.011 RT yang sudah hijau. Jadi Jakarta sudah masuk zona hijau. Terima kasih. Sudah beberapa hari ini, alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, dukungan Polda Metro, Kodam Jaya, semua Forkopimda, semua komunitas dari masyarakat, dari dunia usaha, dan tentu yang paling penting partisipasi dukungan dari seluruh masyarakat yang terlibat aktif, tetap berada di rumah, melaksanakan protokol kesehatan 3M, 5M, 6M, dan melaksanakan PPKM level 4 dengan disiplin dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan kita tingkatkan terus sehingga angka kasus menurun. Alhamdulillah sudah tinggal positif hari ini ada 1078 dan bornya juga sudah turun di 33%, ICU-nya turun lagi di 59%, dan alhamdulillah angka vaksin sudah 8.771.557 dosis 1, dosis 2-nya ada 3.820.779 dan total sudah 12.592.000. Jadi total sudah, kita sudah memenuhi target awal hampir 8.800.000. Namun kita sejak beberapa hari lalu mencanangkan target 11 juta. Ya. Kenapa? Karena targetnya ditingkatkan karena lebih dari 30 bahkan sampai 40% yang divaksin di Jakarta warga non-Jakarta. Kami tidak pernah membedakan, tidak pernah membatasi zona, semuanya kami layani secara baik. Apakah warga berktp Jakarta maupun non-Jakarta. Bahkan orang asing sekalipun kita layani secara baik. Jadi ini untuk kepentingan kemanusiaan bersama. Namun demikian kami minta seluruh warga Jakarta yang belum mendapatkan vaksin segera bergegas mendaftarkan melalui aplikasi Jaki dan mendatangi sentra-sentra vaksin, tempat-tempat pelaksanaan vaksin di kelurahan, di puskesmas, dan tempat lain yang ada di sekitar lingkungan kita masing-masing. Pak, berarti Jakarta turun dari level 3, Pak, ya? Ini terjadi. Berarti Jakarta turun dari level 3, Pak? Jadi, Pak? Ya, nanti kita tunggu keputusan pemerintah pusat, ya. Sekarang pemerintah pusat masih memutuskan Jakarta di level 4. Nanti kita tunggu keputusan. Angka kematian turun, Pak, itu karena vaksin atau karena apa, Pak? Ya, angka kematian turun, salah satu sebabnya karena vaksin tentunya, ya. Selain disiplin masyarakat. Pak, soal bor tadi detailnya berapa, Pak? Di rumah-rumah ini, mereka harus ditempelin stiker-stiker. Bagaimana untuk punya pekerja paling harus 100% ini? Warga yang rumah-rumahnya di tempat stiker ini. Ya nanti ada koordinasi dengan Satgas di tingkat RT RW terkait penempelan stiker-stiker. Ada kritikan dari jubir Pak Luhut bahwa tempat ibadah nggak usah pakai vaksin gitu, Pak. Ya nanti kita koordinasikan ya. Jadi memang perlu ada vaksin bagi semua yang dibuka, mal, pasar, bahkan tempat ibadah untuk memastikan semuanya aman, selamat dan sehat. Pak, soal angka detailnya berapa tadi, Pak? Soal bor, Pak. Angka nanti kan udah sebentar. Berapa ribu-ribunya, Pak? Angka bornya detailnya gini. Detailnya yang terpakai 3.303, itu 33%, ya. Isolasi, Pak. Yang ICU itu 917, itu sama dengan 59%. Cukup ya? Pak, transfusi. Pak, pengamat hilang ini, Pak.